pagi Besti, minggu pagi saatnya saya Jihan Sarlina kembali menemani Anda dengan beragam isu panas dunia selebriti dalam Beskis. Semoga saja rumah tangga Ricis dan Rian mampu terselamatkan dan kembali harmoni seperti dulu ya. Besti, setelah ini akan ada kabar dari Thoriq dan Alia yang diyakini akan segera melangkah ke pelaminan. Benarkah hari bahagia itu akan datang di tahun 2024 nanti? Jangan kemana-mana ya, tetap di Beskis. Jadi Eleven, BOD serta para bintang Magic 5 sukses mengguncang panggung Indosiar tadi malam. Kolaborasi mereka membawakan lagu Happy Birthday membuat semua yang melihatnya terkesima. Lalu kejutan-kejutan apa lagi yang siap mereka suguhkan menyambut HUT Indosiar ke-29? Bagaimana pula ketatnya persaingan di final audition DA6 Grup 5 tadi malam? Besti, jangan kemana-mana, tetap di Beskis. Besti, buat kamu yang udah ikutan dan terpilih jadi kandidat host Indosiar, tanggal 4 Januari akan ada audisi juri yang dilakukan secara online melalui Zoom yang akan ditayangkan secara live di akun TikTok @indosiarid bersama Jirayut dan Kirking. Jangan sampai ketinggalan nonton keseruannya dan cek info selengkapnya di akun TikTok @indosiarid dan halaman hashtag jadi host Indosiar ya. Besti, usai sudah saya menemani Anda, pastikan ikuti terus isu terpanas dunia selebriti hanya di Beskis. Akhirnya saya Jihan Sarlina undur diri dulu ya Besti. Jangan lupa selalu saksikan Beskis Pagi setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di Indosiar.